Rebus, Beko, Pulau Indah Jaya. Pulau Indah Jaya. KTP kan ada apa? Jadi hari ini tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel dibantu dengan Direktorat Narkoba Polda Kalsel dan juga dari rekan TNI, kita mempersiapkan ya untuk mengecek kesiapan kendaraan. Ya, kita cek administrasi kelengkapan termasuk juga supirnya, kesehatan supirnya, kita lakukan tes urin juga hari ini yang layak untuk lolos uji kita, bisa kita berangkatkan hari ini dengan ditempel stiker tadi. Stiker layak uji untuk bisa membawa penumpang angkutan lebaran. Ada indikasi Pak yang mungkin yang narkoba atau gimana? Ya, sampai tes beberapa supir ini, semuanya layak jalan ini. Sehat semua ya.